Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kawanku ya, kegiatan kita masih di lahan porang. Yang di depan kita ini kita perkenalkan ya. Ini pertumbuhan porang dari benih katak super yang isinya 80 sampai 100 up dalam 1 kilo. Ini kita tanam pada bulan Oktober akhir ya. Pada bulan Oktober akhir, sekarang sudah memasuki bulan Januari akhir. Ini hampir 3 bulan ya. Ya 2 bulan lebih. Hampir 3 bulan kita lihat pertumbuhannya seperti ini. Ini rencananya kalau kita lihat seperti ini sudah subur, sudah hijau royo-royo. Ini baru kita pupuk dengan menggunakan pupuk Kohe yang fermentasi secara alami. Ini kita tanam di ketinggian sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Ini juga kita kasih naungan semi ya, pohon singkong seperti ini, pohon ubi kayu. Ini rencana tidak kita pupuk lagi kawanku ya, untuk lahan kita yang di sini tidak kita pupuk lagi karena ini sudah subur masa-masa pertumbuhan. Kalau kita lihat ini gulmanya juga luar biasa. Ini sudah mengeluarkan katak tunas ya. Sudah mengeluarkan tunas yang ketiga. Nah, kita lihat seperti ini. Tadi malam kemarin sore ini sudah diguyur hujan. Jadi terlihat daunnya ini subur hijau royo-royo. Kalau kita tambahin pupuk alangkah suburnya lagi, tapi untuk kali ini tidak kawanku. Ini tidak kita pupuk lagi rencananya, sudah kita tinggal menunggu perawatan. Dalam arti kita membuangi gulmanya dengan cara manual ya. Dengan cara manual ini sampai sana kawan. Sampai sana kita tanam dari benih katak super ya. Seperti ini pertumbuhannya. Jadi kawanku, budidaya porang itu sebenarnya tidak sulit. Kesulitan kita kemarin di saat bulan Januari kekurangan air. Waktunya hujan, dia tidak turun sampai satu minggu. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa kita bantu dengan menggunakan penyiraman air dari sungai. Sungai yang di balik rimbun pohon bambu. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kawanku, untuk musim di Jawa ini, musim saat sekarang ini waktunya masa-masa pertumbuhan ya. Untuk musim di Jawa saat ini bukan waktunya untuk menanam ya. Untuk musim di kita loh, di tempat kita waktunya perawatan ya. Karena saat ini sudah masuk bulan Januari akhir, masa-masa pertumbuhan, pembesaran umbi dan katak. Mungkin di tempat saudara kita yang lain, mungkin di Pulau Sumatera sudah mengalami masa-masa tua, sudah banyak yang tanaman yang sudah ripah ya. Untuk musim di Jawa seperti ini bukan waktunya untuk penanaman, tapi waktunya perawatan. Adapun yang masih memulai tanam mungkin dari bibit polybag kawanku. Nah, kita lihat yang di sana itu ada yang kerja lagi matun ya, membuangi gulma. Nah, itu. Saat sekarang saya jelaskan pada teman-teman yang belum pernah ataupun yang mau budidaya porang, ikuti musim yang tepat. Musim yang tepat itu ya, sudah sering saya katakan, untuk budidaya, untuk tanam porang itu pada bulan mendekati musim penghujan, pada bulan Oktober, November,
Mungkin ada juga yang bulan September, bulan 9. Seperti itu, kawanku. Kalau kita lihat, kawanku, ya ke bawah, banyak di antara tanaman kita. Mungkin juga buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang seperti ini dari tunas pertama. Ya, benih katak dari tunas pertama, dia sudah mengeluarkan katak juga, tapi daunnya ini terbakar, ya, seperti terkena siraman air panas. Ini kita biarkan, tidak kita kasih obat, ya. Ini di tempat kita namanya embun racun, embun upas, kawan. Rata-rata dari tunas yang pertama. Kalau tunas yang kedua aman. Tunas pertama dia terkena embun racun, kita biarkan, nanti akan sembuh. Karena tunas pertama ini dia akan tua duluan, ya. Mungkin roboh ya nanti, ya. Ini roboh. Roboh duluan, disusul tunas yang kedua. Masa-masa pertumbuhan. Tunas kedua tua, disusul lagi tunas yang ketiga. Seperti inilah pertumbuhan porang dari benih katak, rata-rata seperti itu. Dan tunas-tunas berikutnya bisa jadi dari benih katak itu bisa mengeluarkan tunas sampai 3 kali dan 4 kali. Jadi kawanku, buat teman-teman yang terkena daunnya, tanamannya terkena daun seperti ini, daunnya sampai terbakar, tidak usah panik, kawan. Santai saja, los mawon, nggak usah rewel, nggih. Tidak kita obatin, kita biarkan, nanti juga sembuh. Demikian kawanku, tema kali ini yang kita bahas, yaitu untuk saat ini musim di Jawa untuk kita sendiri bukan waktunya untuk menanam porang, tapi waktunya untuk perawatan. Seperti itu, ya. Supaya kita tidak salah paham, tetap semangat yang budidaya porang. Saya ulangi lagi, untuk bulan Januari mau masuk Februari ini waktunya untuk perawatan, pembesaran umbi dan katak. Seperti itu. Demikian kawanku, salam sehat, salam sukses. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nyimak channel Porang Indonesia. Yang mau budidaya ataupun yang sudah budidaya, tetap semangat dalam menggeluti budidaya porang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nuwun.